Yuhu guys, jumpa lagi di Raftoys, di channel mencari ikan. Ayo ikutin Raftoys cari ikan ya guys. Wow, wow, lihat nih guys. Wah, lihat nih guys. Di sini ada balon guys, warnanya merah nih. Wah, dan ada gambar ikannya nih. Pasti di dalam balonnya ada ikan nih guys. Nah, lihat nih guys. Di balonnya ada gambar ikan apa nih? Wah, tidak, kakak nggak tahu guys. Sepertinya ini ikan laut. Wah, tidak, tapi di dalam ada ikan apa ya guys? Coba kita pecahkan guys ya balonnya biar kita nggak penasaran guys. 1, 2, 3. Wah, lihat nih guys. Wah, di dalam banyak ikan guys. Wah, lihat tuh guys. Wah, dan ada juga nih guys. Coba kita tangkap yang ini dulu guys. Wah, lihat nih guys. Ada ikan apa nih? Wah, ini adalah ikan molly guys. Ikan molly black ball. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Keburu dia kesesak nafas. Ah, dan ada lagi nih ikan kembarnya. Wah, di dalam lihat nih guys. Ikannya kembar-kembar nih. Wah, ini adalah ikan Johanne guys. Mantap men, lihat nih guys. Wah, di dalam motifnya cantik banget ya guys. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan kita tangkap lagi yang satu ini guys. Wadidaw, mantap men. Kita menemukan sepasang ikan Johanne. Nanti kita akan memberikan guys ya. Wah, dan lihat nih guys, ada satu lagi yang berenang-renang nih. Wah, lihat nih guys, ada kayak kodok-kodok nih. Wadidaw, dia lompat-lompat nih guys, kayak kodok aja nih. Wadidaw, lihat nih guys, ini adalah ikan molly juga guys. Mantan mantul. Yuk, ternyata sepasang ikan molly dan sepasang ikan Johanne guys. Yes. So amazing. Dan lihat nih guys, pecahan balonnya ada di sini guys. Wah, dan airnya sepertinya mengalir ke sini guys. Wadidaw, oh my god, lihat nih guys, ternyata di sini ada kolam-kolam guys. Nah, dan lihat tuh guys, ada 3 ikan yang lagi ngapain nih. Coba kita tangkap-tangkap guys ya. Wadidaw, lihat nih guys, ini ikan apa ya? Wah, ternyata ini ikan molly balon guys. Wadidaw, kita tadi menemukan balon dan kali ini menemukan ikan molly balon. Wah, lucu banget nih, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wah, dan lihat nih guys, ada lagi nih. Wadidaw, sepasang ikan molly balon lagi nih guys. Ternyata ini adalah kolam ikan molly balon. Mantul-mantul nih, mantap men. Kita masukin ke dalam wadah guys. Nanti kita akan membiarkan ikan mollynya guys, soalnya dia sekeluar banget. Coba kita, wah, guys, ada yang hitam-hitam tuh. Wah, dan lihat nih guys, sepertinya ada perangkap ikan guys. Wadidaw, kita coba tangkap yang ikan hitam-hitam ini dulu guys. Wadidaw, lihat nih guys, kakak berhasil mendapatkannya nih. Wadidaw, ternyata ini adalah ikan komet guys. So amazing, warnanya kayak emas guys. Ini adalah ikan mas komet. Dan coba kita periksa perangkap ikan ini guys. Nah, siapa tahu di dalam ada ikan komet lagi guys. Wadidaw, wow, lihat nih guys, di dalam beneran ada ikan nih guys. Wadidaw, tapi sepertinya beneran ikan komet guys. So amazing, satu guys. Wah, lihat nih guys, kita dapat ikan komet lagi nih. Mantap nih. Dan coba kita tangkap lagi nih guys. Nice, lihat nih guys. So amazing kan best friend. Ini kita menemukan sekeluar ikan komet lagi nih. Yuhuy. Dan coba kita pasang lagi perangkap ikannya guys. Siapa tahu ada ikan lagi yang masuk ke dalam perangkapnya. Kita coba coba. Wah, lihat nih guys, di sini ada kolam-kolam lagi nih. Waduh, ternyata di sini ada lautan ikan guys. Nah, di sini ada sarang-sarang ikan. Wadidaw, ikannya lucu banget nih guys. Wadidaw, ikannya gemoy-gemoy nih guys. Oh, mantap men, lihat nih guys. Oke gas. Lihat nih guys, ikannya gemoy dan gemuk-gemuk guys. Wadidaw, mungkin dia masuk angin kali ya. Lihat kayaknya gemuk-gemuk ya. Dan coba kita tangkap yang ini guys. Waduh, yang ini sepertinya gede-gede guys. Kalau digoreng sudah bisa bikin kenyang nih. Kalau banyak nak makan nasinya sih. Wadidaw, lihat nih guys, ini adalah ikan mas koi guys. Wadidaw, ikan mas koi ngomong apa nih? Waduh, kita harus bisa menangkapnya guys. Wah, lihat nih guys, kita masukin ke dalam wadah guys ya ikan mas koi nya dan coba kita cari-cari lagi di sekitaran sini guys. Wow, itu apa nih yang pink guys. Wah, lihat nih guys. Waduh, sepertinya di sini ada sesuatu yang bertelur guys. Wah, lihat tuh guys, sepertinya ini iguana guys. Waduh, iguananya lagi makan apa tuh? Wadidaw, dia baru sudah bertelur guys. Coba kita tangkap telurnya guys ya. Wadidaw, lihat nih guys, kita harus pelan-pelan memecahkan telurnya guys. Nanti iguananya malah ngamuk-ngamuk. 1, 2, 3. Wah, lihat nih guys, di dalam telurnya ada ikan nih guys. Wadidaw, kok nggak ada iguana guys ya, kok malah ada ikan ya di dalam telurnya. Ternyata ini telur ikan guys. Wadidaw, ikannya cantik banget tuh. Lihat tuh ekornya. Wadidaw, rupanya ini ikan cupang sisir guys. Nah, lihat nih guys, ekornya kayak pakai sisir. Wadidaw, kita lompat ke dalam kolam nih guys. Kita harus bisa menangkapnya guys ya. Wadidaw, lihat nih guys, kakak berhasil mendapatkannya nih. Kita harus masukin cepat ke dalam wadah. Dan lihat nih guys, iguananya keburu dia kabur-kabur. Kita tangkap juga ya guys. Jangan hati-hati guys, nanti kita kena gigit. Wadidaw, lihat nih guys, kakak berhasil mendapatkannya nih. Wadidaw, iguananya jinak guys. Dan dia nggak sabar-sabar. Oh, lihat nih guys,
Abani. Waduh, Abani yang keluar dari mulutnya, guys. Waduh, kita harus bisa keluarin, guys. Nah, lihat nih, guys. Ternyata ada ikan yang keluar lagi dari mulut iguananya, guys. Waduh, dan lihat nih, guys, ikannya super cantik banget nih. Wadidaw, ekornya lebat banget, guys. Ini adalah ikan cupang, guys. Amazing. Kita masukin ke dalam wadah, guys. Waduh, ikan cupangnya cantik ya, guys. Kayak ikan cupang Upin Ipin. Coba kita. Wah, lihat tuh, guys. Iguananya ngambek-ngambek tuh. Wow, dan lihat nih, guys. Ini ada kolam yang berisi ikan kuning nih, guys. Waduh, ini ikan atau apa ya? Coba kita tangkap dulu, guys. Hati-hati ya nangkap yang kuning-kuning. Biasanya yang kuning-kuning itu bau, guys. Ada lihat nih, guys. Ternyata ini ikan lemon, guys. So amazing, mantap nih. Kita masukin ke dalam wadah, guys. Dan lihat nih, guys, ada lagi nih. So amazing, it's beautiful. Ini adalah ikan lemon juga, guys. Oh iya, ternyata si pasang ikan lemon, guys. Nanti kita coba ambilkan juga, guys, ya. Mencoba kita lanjut cari-cari lagi, guys. Siapa tahu ada ikan mama lemon lagi. Wah, dan lihat nih, guys. Waduh, kesin banget nih. Wah, ada ikan yang terperangkap di jaring nih, guys. Waduh, ini kenapa ya, guys? Coba kita tangkap, guys, ya. Waduh, lihat nih, guys. Wah, ternyata ini adalah ikan sapu-sapu, guys. Kesin banget, guys. Ini terperangkap di jaring. Nah, lihat nih, guys, ikan sapu-sapunya ini albino, guys. Wah, amazing. Dan lihat nih, guys, ada mulutnya di bawah sini, guys. Oh, amazing. Kita masukin ke dalam wadah, guys, ya. Waduh, ikan sapu-sapunya gede banget tuh. Dan coba kita periksa jaringnya, guys. Siapa tahu masih ada ikan. Oh, dan lihat nih, guys, masih ada nih. Wah, ternyata sepasang ikan sapu-sapu, guys. Tapi yang satu ini hitam banget nih. Mungkin suka keluyuran kali ya. Sering kena matahari kali ya. Kita masukin ke dalam wadah, guys, ya. Dan coba kita lanjut cari-cari lagi, guys. Oh, dan lihat nih guys. Lihat nih, guys. Kita menemukan kolam ikan hias nih. Wah, guys, lihat nih, kita dapat ikan glowfish nih. Warnanya warna pink, guys, cantik banget. Kita masukin ke dalam wadah, guys. Dan lihat nih, guys, ada lagi nih. Wah, yang satu ini kan supantra, guys. Waduh, motifnya juga cantik ya. Kita masukin yuk. Ya, lompat-lompat nih, guys. Kita harus masukin ke dalam wadah, guys. Dan lihat nih, guys, ada lagi yang cantik banget juga nih. Waduh, ini adalah ikan pelati, guys. So amazing, kita menemukan induk ikan pelati, guys. Nanti yes, kita juga kembangkan, guys, ya. Nah, lihat nih, guys, tangkapan kita kali ini benar-benar cantik-cantik dan banyak banget, guys. Jadi kakak pulang dulu, guys, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye bye.